Assalamualaikum Pak Haji Arif. Iya, Om Salam. Ketemu lagi nih kita pagi yang cerah ini. Lagi-lagi di acara jual beli tanah Pak Haji. Iya. Ini ada tanah Pak Haji lagi mau dijual nih. Ini Pak, kebetulan ada tanah ya luasan 110 meter. 110 meter. Iya. Jadi mentok sebelah samping kebangunan itu ya. Iya, ini gue punya saya juga. Oh iya. Kontrakan ya. Iya. Batasnya sini. Ini rumah Kintamani. Oh, di situ tembok perumahan, Pak. Iya, betul. Luar biasa, Pak. Ini akses masuk mobil, Pak. Masuk mobil. Ini kan gede. Sekejalan 3 meter. Oh, iya. Coba itu jalan nanti kalau ini mah tergantung saya, kalau saya jahin, dia atau kan saya. Karena masyarakat dia belum ada istilahnya gimana sama saya. Ini legalitas apa sih? Insya Allah, ini udah saya ajukan ke SIM ini. Ya tinggal nunggu ini ya, turun aja ya, udah diajuin ya. Udah. Iya. Kalau kita lihat di sini. Nah ini udah ke Jakarta sendiri. Oh iya. Jakarta. Udah penuh. Rumah-rumah warga ya? Udah penuh di belakang perumahan. Wah, udah dikelilingin ini. Tapi ini udaranya masih seger, Pak Haji. Oksigen bagus nih sini kan. Bagus, iya kan? Kalau ngebor berapa meter, Pak? Paling 13 meter ukur air. 12-13 kan. Enggak bau ya? Enggak. Kalau mau bogor lagi ya sekitar 19 meteran lah. 20. Iya. Ini air alhamdulillah. Bagus banget. Pak Haji, umpama ini ada yang minat mau dibuat kontrakan, Pak. Ini pasaran di sini berapa, Pak? Kalau satu kamar, Pak? Ini kalau saya kan, kalau di mana-mana udah asap ya, ada yang 8,5 dan sekitar. Saya mau karena ya, 800. Perasaan enggak, saya 650. Oh, karena satu saya, kamar ya? Satu petak itu. Oh, contohnya ini ya? Betul. Jadi karena gimana ya, kita salingin aja sama orang dah. Dulu saya nggak pernah naik-naik. Iya ya? Iya, biarin. Ini ya. Kalau umpama ingin buat kontrakan, petakan seperti punya Pak Haji nih, ini jadi berapa pintu Pak Haji kira? Ya tergantung timbang lebarnya berapa. Kalau timbang lebarnya 3 meteran ya sekitar 3 pintu. 3 pintu ya? Iya, saudara ini kalau dibikin kontrakan bisa 3 pintu, laku per bulan satu pintunya berarti tadi? Tergantung ya, kalau saya mah saya udah kayak saudara ini ya. Udah kayak saudara, jadi murah aja lah kan? Saya 6,5. Yang lain ada yang 8,5, ada yang sekitar Pak Pani, Pak saya belum tahu ya. Oh, Masya Allah. Di sana bikin dalam, bikin mahal, bukan bikin murah. Jadi, ini investasi yang sangat luar biasa ya, Pak? Iya, benar. Daripada duit nganggur, kita investasikan ke rumah ini, ke tanah ini, maka luar biasa, Pak Ji. Iya, betul. Nah, kalau yang dua ini, udah saya lepas 2 unit ini. Iya. Baiknya udah beta. Udah saya lepas. Iya Pak Syarif, kita berdoa moga-moga banyak yang minat nih Pak Ji. Iya insyaallah. Ya. Minat terus jadi dibeli orang Pak Ji. Iya, ini apa-apa. Ya, Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam.